18, 70, 80, dari atas. Tak apa, kita start daripada paragraf atas balik semula. 70 yang atas. Dan ketahui olehmu bahawasanya takut itu seperti cemeti yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat. Tetapi tiada sayugia bahawa ia berlebih-lebihan ia hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ini kita sudah bincang. Terlampau takut sampai putus asa. Orang macam aku ni nampaknya susah nak jadi baik. Orang macam aku ni sudah memang ditentukan jadi hidup celaka orang jahat. Oh, jangan cakap-cakap begitu. Tak boleh. Takut makin memacu kepada Allah. Bukan takut lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut bawa kepada Allah Ta'ala. Kerana takut ini membawa orang dipacu kepada Allah Ta'ala. Kerana takut ini tidak timbul kecuali oleh dari orang-orang yang berdosa. Maka Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala kadangkala menggunakan taktik ini untuk menghampirkan wali-walinya. Di antara tajuk perbincangan yang saya minat bincang ya, ialah dosa awliya. Karamah awliya kita dah tahu, karamah wali, ilmu wali semuanya. Saya suka bincang dosa awliya. Salah satu dosa-dosa wali, kenapa wali berdosa? Pasal mereka bukan Nabi. Baik itu untuk bezakan, mereka tidak maksum. Kenapa wali berdosa? Kerana kita non-deserving. Non-deserving, ialah. Kalau wali semua tak berdosa, semua baik. Semua orang kan salam cium tangan dia. Tapi yang ada orang, PL ni buruk. Yang ada orang tak nampak kecuali keburukan orang. Jadi, kalau wali-wali ni ada yang terbuat, kalau semuanya perfect belaka, orang baik, orang jahat akan sama dengan dia. Tapi kerana wali-wali ni masih ada berdosa, kadang cakap dia menyakitkan hati kita. Kadang-kadang macam-macam hal, orang yang tak sincere, tak akan hampir pun dengan wali. Apa kau bilang dia wali ni macam menipil? Tak ada pun, dia tak akan umpama. Sebetulnya bukan wali itu tak bagus, kau yang non-deserving. Sebab itu dosa wali untuk jadi hindrance bagi orang-orang yang tak layak, supaya dia tak heran dengan itu wali. I don't see him as a perfect person. Wali memang tak perfect. Ini wali kah? Baguslah. Dia tak ingin nak salam cium pun. Nak pandang pun tidak. Dia bilang orang gila lagi. Wali-wali Allah Ta'ala. Okay? Dan salah satu dosa wali ialah kerana Allah Ta'ala nak memacu mereka untuk biar dengan dosa itu mereka jadi takut. Lantaran takut, mereka terpacu untuk tuju Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita baca Minhajul Abidin, di sana ada sebut wali-wali Allah Ta'ala, orang-orang salih ni, kita kalau dengan maksiat, kita nak tahu ni adalah maksiat ni datang daripada syaitan kah? Ataupun daripada hawa nafsu kah? Kalau datang dari syaitan, kau a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kau baca ayat-ayat dia lari, terus nafsu kau reda. Itu daripada syaitan. Kau malas nak bangun tidur subuh, kau ngantuk, kau bacakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, terus kau segar. Itu dari syaitan. Tapi kalau dari hawa nafsu, kau bacalah a'udzubillahi 3 kali pun, 300 kali pun, dia tak takut. Itu daripada hawa nafsu. Boleh dilatih dengan apa? Mujahadah. Boleh dilatih dengan training, puasa, disiplinkan diri. Itu kalau hawa nafsu. Tetapi kalau godaan itu datang bukan dari hawa nafsu, bukan dari syaitan, tetapi memang diinstalkan Allah Ta'ala dalam dirimu, kau tak boleh terlawan dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kau tak boleh terlawan dengan mujahadah sekalipun. Makin kau nak fight kau punya hawa nafsu, makin dia bergejolak. Makin kau nak elak daripada dosa, makin besar kau punya dosa. Sampai panik. Kenapa begini? Kerana setengah-setengah orang-orang salih ni, mereka sudah sampai di perkarangan Allah Ta'ala. Tapi belum nak fully submit themselves to Allah Ta'ala. Belum nak betul-betul mencampakkan diri mereka pada Allah Ta'ala. Masih nak main-main di perkarangan. Maka Imam Ghazali contohkan umpama seorang sudah sampai di pekarangan raja, tapi masih belum nak terus masuk singgah sana. Ampun tuanku, patik serah diri pada tuanku, patik sembah sujud, serah diri pada tuanku, tuanku pakailah patik apa yang tuanku nak pakai. Dia belum nak sanggup begitu, masih main-main kat pekarangan. Tuanku nak engkau lekas masuk dalam istana, masuk dalam singgah sana,
biar Tuanku beri kau anugerah dengan segera. Kau masih di luar, maka Tuanku lepaskan dua ekor anjing yang cukup buas. Satu syaitan, satu nafsumu. Kau tak boleh terlawan. Maka apabila kau tak boleh terlawan, makin kau nak lawan, dia makin galak. Makin kau nak lawan, dia makin buas. Apa kau bikin? Lari masuk istana. Ha, dia terpacu. Jadi dengan dia punya dosa itu, dia timbul khauf. Dengan khauf, dia terus, ya Allah, aku dah tak boleh bikin apa lagi, ya Allah. Aku makin nak tarik dari dosa, makin termasuk dalam dosa, ya Allah. Aku nak tinggalkan maksiat, makin terjerumus, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia terus surrender pada Allah Ta'ala, submit pada Allah Ta'ala. Itu khauf yang memacu dia menuju Allah Ta'ala. Jadi setengah orang salih, orang alim, hatta wali Allah sekalipun, Allah pasangkan dosa, installkan dosa, programkan dosa pada diri mereka untuk apa? Supaya khauf mereka itu senantiasa on. Khauf mereka itu senantiasa memacu mereka menuju Allah Ta'ala. Jadi ada sedikit dosa untuk buat mereka terpacu tuju Allah Ta'ala. Dosa apa ya agak-agaknya ya yang boleh pacu seorang wali menuju Allah Ta'ala? Dosa-dosa kecil ke? Dosa curi gula-gula orang ke? Could be zina, could be murder. Tidakkah kau dengar cerita orang yang sudah bunuh orang 199 orang, kemudian jadi 100 orang, yang betul-betul mendorong dia sampai dia tak kisah apa, dia sanggup leave everything behind, tinggalkan segala-galanya, cari betul-betul jalan. Kenapa? Selepas dia bunuh berapa orang? 2 orang? 3 orang? 100 orang. Lepas bunuh 99 orang, dia dah mula panik. Kemudian kacewa. Bunuh lagi satu jadi 100. After this 100, dah no more lagi. Terus dia tinggal everything, submit diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia mati, apa cerita? Malaikat rebut-rebut nak ambil roh dia kan? Tak wali itu. Kisahnya disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya termaktub dalam kitab-kitab umat Muhammad sampai sekarang ini. Ha? Itu istimewa. Dan apa yang memacu dia jumpa Allah sampai serah diri pada Allah Ta'ala ialah maksiatnya bunuh 100 orang. Ha? Kalau tak dengar perempuan zina yang cedokkan anjing minum dengan air dengan sepatunya, dengan kasutnya cedokkan, yang buat terpelihara daripada ujub ketika dia cedokkan air itu apa? Ketika dia cedokkan air, adakah dia rasa aku sedang melakukan pekerjaan yang mulia, aku wanita salihah? Ada tak dia rasa? Sedikit tak dia rasa. Dia tahu diri dia siapa. Lantaran dia perempuan tak baiklah, dia boleh buat amal dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa dia rasa dia sebaik-baiknya orang. Ha? Maka timbul terbit ikhlasnya walaupun dari perempuan zina. Lepas tu apa cerita? Nabi bilang dia masuk syurga lantaran beri minum air itu, kan? Ha, itu semua tu. Orang-orang istimewa. Ceritanya disebut sampai sekarang ini. Ya? Semuanya tu. Semua tu terpacu untuk menuju Allah dengan khauf mereka. Dan dipasangkan maksiat untuk terbitkan itu khauf. Ha? Ha, tapi jangan kau buat maksiat kau rasa agaknya aku nak jadi wali, agaknya tak. Lepas tu aku buat maksiat ni, nak jadi wali lah ni. Allah Ta'ala tengah ada program dengan aku ni. Ha, lepas aku buat maksiat ni jadi wali lah ni. Tak ada aku yang mengenang ada. Ha? Kau tobat daripada dosa kau, tidak kena seksa kubur. Habis cerita. Ha? Ada tahu orang nak buat maksiat, dia sang, agaknya aku ni dalam proses nak jadi wali lah ni. Allah tengah arrange something for me. Banyak cantik orang yang sembah sujud kepada Allah Ta'ala pun takut engkau buat maksiat gemilangan, kau ingat kau jadi wali, tak sedar diri. Ya, itu macam punya orang kena khaufkan dia banyak-banyak. Dia boleh mengada-ngada lagi. Ada tahu orang begitu, dia rasa aku dalam proses nak jadi wali. Astaghfirullahalazim. Bahkan apabila bersangatan takutnya, hendaklah mencampuri ia akan dia dengan harap. Ini semalam kita dah baca ya. Sayyidina Umar kan, yang dibilang kalau satu orang masuk syurga, dia saja harapkan. Ha, ini kita dah baca. Dia turun bawah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamunanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Artinya, jangan mati
wala yamut wala yamutanna ahadun minkum. Ha? Artinya jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan, pada segala kelakuan, melainkan pada kelakuan membaikkan ia akan syak, akan sangkanya dengan Allah Ta'ala. Maka jangan kau mati, kata Nabi, janganlah satu orang pun mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Itu harap. Jadi orang kalau ada ahli maksiat, ahli arak, ahli judi, sekarang dia dah sakit dekat hospital, kau nak ngadap dia, doktor dah bilang harapan dia tipis, kau jumpa dia, kau nak bilang dia apa? Kau nak kasih dia khauf, biar dia apa, tak buat maksiat lagi? Memang dah tak boleh buat maksiat pun, dah terlentang pun, tak guna kau takutkan dia. Ketika ini syaitan akan naikkan dia punya khauf menjadi putus asa, maka kau turunkan supaya dia menjadi harap. Ha? Kau turunkan, adjust supaya jadi harap. Dah sakit, kau tak ingat siksa kubur, dah dekatlah ni, kau jaga-jaga. Jangan, dia terus paling muka, terus paling daripada Allah Ta'ala, menunggu azab Allah Ta'ala. Dia menyangka Allah akan mengazab dia, Allah pada sangka dia, betul-betul mati dalam suul khatimah. Na'udzubillah. Ha? Kalau orang dalam keadaan begini, kau kasih sangka baik saja. Sudah, yang sudah-sudah, Allah tu maha pengampun. Ha? Kita kan orang Islam, kita orang iman. Dah, kau ingat Allah. Ha? Kau jangan bimbang. Allah tu maha pengampun. Kau tengah sakit, insyaAllah sembuh. Kau ingat Allah. Kau tengah sakit-sakit ini, kau sebut Allah. Allah kan sayang kita semua. Semua orang Allah Ta'ala sayang. Ha? Semua Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala sayang. Sudah, kau ingat saja Allah. Allah, Allah. Ha? Sudah. Ah, kasih dia harap begitu. Nanti dia boleh menangis. Aku takut aku boleh terampun ke tidak. Boleh apa pun, tak boleh. Boleh, dah dah terampun pun dosa kau. Sudah, kau hanya ingat Allah Ta'ala saja. Dah, kasih dia harapan baik. Imam Ahmad bin Hanbal begitulah punya warak manusia. Bilang sama anak-anaknya, kalau aku dah dalam nazak aku, dalam sakit aku, tolong banyakkan baca, tolong banyak bacakan aku hadis-hadis tentang harapnya orang, pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya yang banyak dosa. Ha? Begitu. Jadi aku nak aku mati dalam husnul zan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang nak meninggal dunia, dah sakit tenat, budak muda. Nabi datang ziarah dia. Nabi tanya, apa rasa engkau? Ya Rasulullah, aku takut akan dosa aku. Bermakna dia takut azab lantaran dosanya. Namun aku harap rahmat Allah Ta'ala. Iaitu apa dia harap? Jangan kena siksa kubur. Dia harap husnul khatimah. Maka Rasulullah bilang, tidaklah seorang dalam keadaan begini, iaitu sakit begini, dia ada dua ini perasaan, iaitu apa, harap dan takut dan harap, kecuali Allah mengamankannya daripada apa yang ditakutinya, iaitu azab dan su'ul khatimah. Dan Allah Ta'ala memenuhkan apa yang diharapnya, iaitu apa, husnul khatimah, maghfirah, rahmah dan jannah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa Rasulullah bilang, tidaklah orang dalam sakit begitu kecuali Allah Ta'ala menyelamatkannya daripada apa yang ditakuti dan memenuhi apa yang dia harapi. Jadi senantiasalah harap pada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Dengan bahawa harap ia akan rahmat dan maaf Allah Ta'ala, kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah bagi takutnya. Nak faedah takut apa? Memang dah tak boleh buat maksiat lagi pun. Ha? Dah tak boleh buat maksiat lagi pun, tinggal nak ampun dosa saja kan. Tak boleh nak stop dosa, memang dah terstop pun. Khauf itu untuk di stop dosa. Sekarang dah terstop pun dosanya. Hanya nak terampun dosa dengan harapan. Harapanmu harap diampun oleh Allah Ta'ala. Kita suka baca tentang harap-harap ni ya. Kita suka baca tentang harap ni. Kita tak jumpa dalam bulan Ramadan kemarin ya. Kalau dalam bulan Ramadan, saya kalau ceramah-ceramah saya dalam peringkat akhir Ramadan, ini bolehlah kita cakap juga sebab kita dalam peringkat 10 pertama Zulhijjah, nak harap pengampunan Allah, yang mana orang pada hari Arafah, kalau dia menyangka orang macam aku ni terampun ke tidak, terus tak terampun kan? Jadi macam mana harapan kita pada hari Arafah tu nanti? Saya selalu bawakan ini cerita. Cerita yang selalu disampaikan oleh almarhum guru saya, Habib Abdullah Al-Jufri, Singapura. Cerita ini beliau tukil. Saya jumpa cerita ini, lima kisahnya daripada kitab-kitab berbagai-bagai.
Ihya Ulumuddin sebahagian kitabnya, kitab Bahrul Mazi sebahagiannya, dan beberapa-beberapa kitab yang lain. Yang ada saya belum jumpa, bermakna luas bacaan beliau itu. Ha? Hari akhirat nanti, berbagai-bagai cara Allah Ta'ala deal dengan hamba-hambanya. Ada seorang, dia sudah dihisab. Di sana ada syurga, ada neraka. Bagi orang markah baiknya tinggi, syurga. Markah buruknya tinggi, neraka. Yang 50-50 bagi Al-Araf. Al-Araf itu satu stesen antara syurga dengan neraka. Diletakkan orang yang 50-50 di situ. Kadangkala dia dapat hembusan angin nyaman dari syurga. Gembira dia selesa. Namun kadangkala dia dapat deruan angin panas daripada neraka. Menggelapu dia tak tentu arah ketakutan. Sampailah waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, keluarlah mereka daripada Al-Araf, masuk dalam jannah Allah Ta'ala. Maka ada seorang dihisap, punya hisap, markahnya taruhlah 51%. Surga ke neraka? Surga ya. Wah, gembira dia. Dia diiring oleh malaikat nak dimasukkan dalam syurga. Gembira dia, seronok. Alhamdulillah, aku lulus, aku lulus. Dalam perjalanan, dia terserempak dengan kawan dia. Mukanya sugol. Sedih. Kau kenapa? Aku markah aku gagal dengan 1%. Taruhlah dia dapat 51%. Kawan dia dapat 49%. Sedih dia. Aku nak masuk syurga. Kawan aku nak masuk neraka. Aku sekejap lagi kecap nikmat. Dia akan azab, disiksa. Tak sampai hati. Sifat ihsan dia pada kawan dia. Maka dia menyeru kepada Allah Ta'ala. Wahailah ya Allah. Hamba nak minta merayu sesuatu. Iaitu apa? Hamba tak sampai hati. Kesian kawan hamba nak masuk neraka. Hamba tak sanggup ya Allah. Hamba sedekahlah sebutir pahala hamba ni kepada dia. Pahala kita tak tahu ya, pakai butir ke, pakai kilo ke. Ha? Pokoknya kita sebut butir aja lah. Agaknya kalau kau pakai butir. Hamba nak sedekahlah sebutir pahala hamba pada dia. Tapi kau hanya lulus dengan sebutir pahala. Kalau kau akan beri kepada dia, bermakna markah kau 50-50. Dia tak belum cukup masuk syurga. Dia tak dapat keluar daripada neraka. Apa dia keluar daripada neraka. Namun tak cukup masuk syurga. Dan engkau pun tak jadi masuk syurga walaupun kau tak masuk neraka. Kau akan dimasukkan dalam Al-Araf. Adakah setuju? Tak apalah ya Allah. Asal jangan kawan aku masuk neraka. Tak sampai hati aku ya Allah. Baik. Tukar sentensnya. Baik, itu kita punya pahaman. Boleh hadiah pahala. Hadiah dosa tak boleh. Ya Allah. Kau baca doa tahlil. Ya Allah. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azimi wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu wa ma qulnahu min ya Allah ya Allah, kan ya Allah, terimalah, kabulkanlah pahala daripada bacaan Quranku dan daripada aku sebut la ilaha illallah dan subhanallah dan ya Allah kepada fulan-fulan. Atau pahala boleh, sedekah pahala boleh. Tak ada dalam doa tahlil, dan berilah dosa dia barang setengah gunung kepada kami semua. Ha, atau setengah butir. Tak ada kan? Jadi, pikul orang punya dosa. Wala taziru wa ziratun wizra ukhra. Nah, satu orang pun tidak pikul dosa seorang yang lain walau sedikit pun. Beri pahala boleh. Kaedahnya di akhirat ada begitu. Dan di dunia pun dah sama juga. Itu Tuhan punya tadbir di sana. Itulah juga yang Tuhan yang tadbir di sini. Sistemnya sama. Maka kita bilang beri pahala boleh. Ha? Beri dosa tak boleh. Ha? Beri dosa tak boleh. Maka kedua-dua tak jadi masuk syurga, tak jadi masuk neraka, bawa ke Al-Araf. Dalam perjalanan kedua-dua nak pergi Al-Araf, Allah tahan. Kau yang sepatutnya masuk syurga, tetapi engkau enggan, sanggup kerana belas kasihan. Kau berikan sedikit satu markah yang ada padamu, kau berikan kepada sahabatmu untuk menyelamatkan dia. Kalau engkau boleh beri satu markah, ada pemurah daripadamu, aku lebih pemurah terhadap hambaku.
Aku lebih murah terhadap hamba-Ku berbanding denganmu. Dan Aku boleh beri lebih banyak daripada sebutir pahala kalau Aku nak beri rahmat Aku lebih luas. Maka dengan rahmat-Ku, masuklah kedua-duamu dalam syurga. Engkau kalau dah tulisanmu syurga, syurga takkan Aku tukar. Dan kerana kemurahan hatimu, Aku lebih murah daripada kamu. Masuklah dalam syurga kedua-duanya. Daripada ini, kisah. Taulah kita kalau kau nak gagal, jangan banyak sangat markah. Kau gagal banyak markah, 13. Aku minta sorry lah ya. Aku ekstra satu poin saja. Macam mana nak kasih kau? Begitu. Kalau nak gagal pun, jangan gagal banyak-banyak. Jangan gagal banyak-banyak. Dan kalau kau ada satu poin pun, jangan lokit nak hadiahkan pahala pada orang. Jangan lokit. Ini doce punya orang pun ada dia tahlil, orang doakan tahlil, hadiah pahala dia pun amin-amin. Macam dia ada pahala. Walau sebutir pahala pun boleh berilah. Walau sebutir pahala pun boleh beri kau. Yang ada orang kan gitu kan. Baik kau amal untuk diri kau lagi bagus. Kasih pahala pada orang konon. Boleh. Walau kau banyak dosa, kau kasih pahala sebutir pun boleh hasil. Boleh hasil. Golongan yang kedua dah dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dihisap, maka dosanya banyak, banyak sekali. Maka dia disentence masuk dalam api neraka. Ketika nak dihirit malaikat, nak dimasukkan api neraka, kecewa dia rasa. Tertoleh-toleh. Maka bertanya Allah Ta'ala yang sudah maha mengetahui, apa yang kau tertoleh-toleh? Wahailah ya Allah, aku sedar dosa aku banyak. Aku tahu aku banyak neraka. Aku tahu aku banyak melanggar perintahmu ya Allah. Namun tak begini sangkaku. Apa sangkamu? Kerana aku pernah mendengar Tuhanku tu maha pengampun. Kau tampil umin mahsyar dengan dosa banyak pun Tuhan boleh pengampun. Kau macam-macam dosa pun Tuhanmu boleh maafkanmu dan tak masuk dalam api neraka. Rupa-rupanya neraka juga tempatku ya Allah. Alangkah hibanya rasa hatiku. Maka Allah Ta'ala bilang, sangkamu benar. Memang sangkamu benar. Memang sangkamu benar, memang aku boleh ampun segala dosa. Sekarang aku nak ampunkan dosa engkau, masuklah kau syurga dengan zanmu terhadapku. Begitu saja. Cengang dia. Dari sini kita ketahui, engkau jahat, tapi sangkamu biar baik. Engkau araklah, engkau zina sekalipun. Sangkamu biar baik. Sangkamu biar baik. Kerana Allah memang baik. Allah maha luas, maha luas rahmatnya, maha baik. Kau memang jahat, biar kau minum arak, biar kau berzina sekalipun. Sangkamu biar baik, sangkamu biar baik. Kerana Allah Ta'ala maha baik pada hamba-hambanya. Jangan itu kau batalkan. Amal kau batalkan. Ibadat kau batalkan. Dosa kau sabitkan. Tetapi pengampunan rahmat Allah Ta'ala, jangan kau batalkan dalam dirimu. Sangkamu biar tetap senantiasa. Maka, orang ini diperlakukan begini oleh Allah Ta'ala. Banding contohnya, orang dah buat salah, tapi dia boleh diberi peluang untuk merayu. Maka hakim bicarakan dia, umpamanya, dah ditimbang dan dikira kamu didapati bersalah. Namun kerana kamu pernah buat jasa sedikit begitu begini semua, sekarang dosa pun, maka kau disentence tak jadi masuk apa, tak jadi digantung, kau boleh bebas. Gembira tak orang ni? Gembira, dah bicara. Kau didapati bersalah, namun diberi pemaafan. Sekarang juga kau boleh balik. Gembira tak? Gembira bukan main. Tapi lebih gembira kalau kau didapati bersalah, akan digantung mati engkau. Nangis tak? Nangis. Dibasukkan lokap, masuk lokap, masuk jail. Ada orang kena hukum gantung, bukan besok terus dicerut tau. Tunggu berapa tahun juga dalam penjara. Dah masuk jail, tunggu dalam jail. Dah sampai hari kau nak kena gantung, dah dibawa engkau ke tali gantung. Tinggal tunggu nak tarik saja. Tiba-tiba, sekejapnya, baca ni. Anda diampunkan dosa, diberdapat pemaafan daripada Yang Pertuan Agung. Kau gembira tak? Mana lebih gembira? Yang tadi dapat pengampunan di mahkamah ataupun dapat pengampunan sebelum dicerut lehernya. Ini lagi sangat gembira. Jadi yang orang ini, yang kedua ni, Allah Ta'ala hendakkan dia begitu. Menunjukkan memang kau dah patut jatuh hukuman. Memang dah sentence kau dah nampak dosa kau lebih banyak daripada pahala kau. Amal kau sedikit. Dan memang dah nak dibawa ke neraka dah. Tapi kau diselamatkan oleh apa? Sangka baikmu.
sangka baikmu. Dan benda ni surface timbul bila ketika last moment sebelum dia masuk neraka, Allah Ta'ala tanya dia tentang sangkanya itu. Maka bilang, aku tak sangka ya Allah. Memang betul sangkamu. Memang betul. Ya, maknanya memang aku nak ampunkan kau. Dah, terampun dah. Begitu. Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Begitu sahaja. Golongan kedua. Golongan ketiga. Dah jatuh masuk dalam api neraka. Dua-dua orang dah masuk api neraka. Bersama penghuni neraka yang lain. Tetapi dua orang ni dia punya menjerit punya kuat. Kuat dia punya menjerit. Orang neraka punya jeritan apa ya? Lolongan mereka apa ya? Mereka punya lolong. Itulah yang kita baca di kampung-kampung sebelum subuh. Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Wahai Tuhan yang maha pengasih di kalangan yang mengasihani, kasihanilah kami. Wahai ya Arhamar Rahimin, kasihanilah kami. Semua tu lolongan orang api neraka. Sebab itu ulama baca sebelum subuh, baca tarhim. Baca tarhim. Jadi sekampung dengar, teringat malam tu mohon rahmat, rayu, lolong dulu supaya kau tak payah lolong kemudian. Orang sekarang bilang berdaah lah, apalah, kau tak tahu apa cerita, kau jangan banyak cakap. Itu semua tu besar punya manfaat. Besar punya manfaat. Maka dia, tetapi yang kedua dua ini dia punya lolong lebih kuat daripada yang lain. Sehingga Allah Ta'ala tanya, apa kamu mahu sampai terpekik-pekik dua begini? Kami mohon rahmatmu ya Allah. Allah Ta'ala tanya sama dia, dia keluarkan api neraka, Allah Ta'ala soal sama dia. Kau nak rahmatku, terjun balik dalam api neraka. Yang satu tak banyak cakap, terus terjun. Yang satu tak nak terjun. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada yang tak terjun. Kenapa kau tak terjun? Sebab ya Allah, setahu aku, Tuhan aku kalau dah keluarkan hambanya daripada neraka, dia tak akan suruh masuk balik. So, ini real ke tidak ni? Ataupun just ada something on lagi ke apa ke? Ada string attach ke, ada apa ke? Aku masih hesitate nak turun ni. Ya ke tidak ni? Sebab setahu aku tidak. Sebab tu aku delay ni aku nak turun. Ya ke tidak ni? Nak kena masuk balik ke tidak ni? Betul sangkamu. Apabila aku dah keluarkan orang dari neraka, tak akan aku masukkan balik. Maka mujurlah kau tak masuk balik. Memang aku tak nak kesini kau masuk balik pun. Tak payah masuk balik dah. Kau ada sangka sedemikian, memang aku pada sangkamu. Yang terjun. Kenapa pula kau terjun? Sebab Tuhan bilang kalau kau nak rahmat aku, kau terjun. Maka tak kisah neraka ke tak neraka ya Allah. Asal dengan rahmatmu. Di mana kau bilang ada rahmatmu, di situ aku terjun ya Allah. Walau dalam neraka sekalipun. Betul-betul dia masuk neraka sampai ke dasar, tak terbakar badan dia. Tak panas, tak kena azab. Sebab dia dah kira lijana, dah kira orang keluar. Dah kira orang keluar kan? Tak panas, tak panas. Maka apa perlu nak duduk dalam neraka kalau tak rasa panas? Dah keluarkan dia, masukkan syurga. Begitu. Dari ini kita ketahui, dah masuk neraka pun boleh keluar tak? Boleh keluar. Dah kena bakar, boleh keluar tak? Boleh. Ini kan pula kita yang belum masuk neraka. Rayulah, lolonglah, pintalah, nangislah, mohonlah. Jangan kau dah terus nak rasa diri kau, aku ni ahli neraka lah, ahli neraka. Hei, astagfirullahaladzim. Kau dah baca tulis suratan bahawasanya kau ahli neraka? Belum. Belum lagi. Tapi aku dah buat dosa. Dosa-dosa yang melayakkan orang masuk neraka, semua aku dah buat. Tapi kau masih belum boleh masuk neraka, wahai penzina. Tapi engkau belum tertulis bagi ahli neraka, wahai peminum arak. Sudah. Minta sama Allah Ta'ala jangan masuk neraka. Kau nak sangat? Kau nak sangat masuk neraka? Tak nak. Minta lah. Dah masuk dalam neraka pun boleh keluar. Ini kan pula engkau yang belum masuk. Maka haraplah. Harap. Harap. Golongan yang keempat. Allah. Yang golongan yang keempat ini, dia tak ada cerita Al-Araf. Dia tak ada cerita 50-50. Markah penuhnya ganjil. Surga atau neraka. Dapat poin satu, surga. Kurang poin satu, neraka. Dia punya full mark dia, taruhlah 99 full mark dia. Maka kalau dia dapat 50 aja surga, 49 aja neraka. Begitu kan? Maka dia kurang sebutir pahala untuk melayakkan dia masuk surga. Kurang sebutir pahala. Maka Allah beri dia peluang. Kau lihat sana orang pahala bergunung-gunung. Pahala bergunung-gunung. Kau minta sebutir. Siapa beri kau pahala barang sebutir, selamatlah kau.
Oh, dia pun pergi jumpa orang yang pahala bergunung-gunung. Tuan, saya minta sedekah sebutir pahala. Minta sedekah sebutir pahala. Nafsi, nafsi. Kau lihat di sana, orang di tempat hisap, pahala dia lebih banyak daripada pahalaku. Bankrupt. Ini pula pahala aku tak sebanyak itu. Tak dapat aku beri. Sorry, minta maaf. Dia jumpa orang lain. Sama jawapan. Nafsi, 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 nafsi. Dia jumpa orang lain. Nafsi, 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 nafsi. Sampai dia, sampai lelah dia. Tak ada satu orang sanggup beri sebutir pahala pun. Tiba-tiba Nun di belakang sana, ada seorang bertanya kepadanya. Saudara ni cari-cari apa? Aku kekurangan sebutir pahala saja. Dengan sebutir pahala itu yang boleh melayakkan aku masuk syurga, terlepas daripada azab neraka. Saudara cuba lihat. Saya pulaknya, dosa saya bergunung. Pahala saya sebutir aja. Yang orang pahala segunung tak beri, tak berani nak kasih pahala. Aku pula dosa aku bergunung. Dosa aku, pahala aku sebutir. Apalah pahala sebutir ini boleh buat nak mengimbangi dosa yang bergunung ini? Takkan boleh termenang, takkan boleh terimbang. Namun kalau sebutir pahala ini boleh manfaat pada engkau, nampaknya tidak ada manfaat pada aku. Tapi kalau boleh manfaat pada engkau, ambillah. Pada kita dua orang masuk neraka, dah memang aku dosa bergunung pun. Ah, ambillah, tak apa. Oh, jadi rasa satu sen sebutir pahala ni kan tak boleh nak terimbang dengan dosa yang bergunung. Tapi kalau kau dapat manfaat, ambillah, tak apalah. Ambil. Dia pun ambil. Terima kasih ambil sebutir pahala menghadap Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dah dapat sebutir pahala. Siapa mensedekahkan kau? Fulan-fulan, panggil dia tampil. Kau dah miskin, papa kedana. Dosa kau bergunung, hanya sebutir pahala. Itu pun kau masih ada rahmat nak selamatkan seorang ahli neraka. Kau sendiri ahli neraka, no? Kau nak menyelamatkan ahli neraka lain daripada jadi ahli neraka. Kalau kau boleh begitu kepada saudaramu, aku lebih terhadap hambaku. Kau masuk syurga lantaran dia, maka sekarang masuk syurga dengan dia. Bawa. Dari ini ulama bilang, kalau kau dosa besar sekalipun, jangan kau tak buat pahala walau sebutir. Hari-hari minum arak, berzina, nak pergi rompak bank, umpamanya lah. Sementara kau nak pergi rompak bank, kau nampak kucing, kau belikan susu satu kotak, kasih dia minum. Ketua tu kau rompak bank, umpamanya. Ada pahala tak? Ada pahala. Nak pergi berdansa, disco, kereta kau berhenti sekejap masjid, masuk duit 20 sen. Kemudian kau pergi joget lah. Umpamanya lah. Jangan bilang saya suruh ya. Ini contoh ya. Contoh. Bermakna kalau kalau kau buat dosa sangat, jangan kau tak buat pahala walau sebutir. Manfaat. 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 Sebab itu orang hadir-hadir majlis-majlis maulid, mulut kau jangan cakap bukan-bukan. Ini semayang pun tidak. Maulid dia nombor satu. Ada manfaat ke? Ada manfaat. Sebab dia datang kerana kecintaan. Cintaan kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah. Kecintaan tu akan bersemi dalam hatinya, membuat dia taat kepada Allah Ta'ala belakang hari, insyaAllah. Siapa bilang tak ada manfaat? Kalau datang maulid, bukan sebutir pahala dia boleh dapat. Gunung pun dia boleh dapat. Terus boleh tukar dari orang jahat jadi orang baik. Yang ada orang aku segera melakukan. Yang ada orang tak sembahyang, enjoy-enjoy. Tapi kalau maulid, boleh manfaat ke? Manfaat. Manfaat. Ha? Jadi, kalau kau jahat sekalipun, jangan kau tak buat walau sebutir pahala buat. Ini semua rahmat tak? Rahmat ya. Rahmat. Ha? Rahmat dan kita boleh harap. Maka buat. Buat walau sebutir pahala pun kau buat, kau buat. Golongan yang kelima. Yang tadi kurang sebutir. Kurang sebutir. Pahalanya sebutir. Yang ini pulanya, pahalanya banyak. Bukan sebutir, banyak pahalanya. Tetapi dosanya masih lebih banyak. Tapi Allah Ta'ala tak createkan senario sampai dia boleh pergi appeal ke, boleh boleh minta sebutir ke, boleh rayu ke. Kan masuk neraka. Ya Allah, yang lain orang kau arrangekan macam-macam, kenapa aku masuk neraka? Kenapa aku tak dapat rahmatmu, ya Allah? Kenapa kau tak aturkan aku begitu, begini, begini, begini? Sebab kau di dunia dulu, kau jauhkan orang daripada rahmat aku. Maka sekarang kau terjauh daripada rahmatku. Ini ustaz lah. Dia kalau kat dunia ceramah, berdiri dulu rumah orang. Neraka azabnya begini, siksa kubur menghimpit, rasa kau nanti. Kau jangan ingat malaikat Zabaniyah. Kau tak dengar ceramah dia kecuali kau kecut hati, pucat muka kau. Memanglah betul untuk khauf. Tapi rahmat Allah di mana? Pengampunan Allah di mana? Ha? Orang jahat makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim juga. Tuhan tu rahman dan rahim pada hambanya walau siapa sekalipun. Jangan kau pula blok dia daripada rahmat Tuhan dia.
Kau blok orang daripada rahmat Tuhan, maka sekarang kau terblok daripada rahmat Tuhan. Na'udzubillah. Ha? Saya suka, ini hari akhirat boleh saya cadang. Kan sini banyak orang lalu-lalang makan apa semua kan. Tolong taruh poster banner. Wahai sekalian yang pernah zina dan minum arak, selamat masuk syurga. Jannah menanti anda. Bawa, hubungi kami di hak. Tahulah dia, umpamanya. Kau pasang satu banner lagi, wahai ahli jannah, wahai ahli zina dan arak, neraka tunggu kau. Agaknya poster mana yang dia suka? Yang pertama kali, yang kedua? Yang pertama ya. Dan itu betul betul itu bohong ke tidak? Yang pertama tadi bohong ke tidak? Ah, yang pertama tadi kita bohong dia ke tidak? Tak bohong ya. Benar ya? Benar. Dan betul tak syurga masih menunggu dia? Rahmat Tuhan masih tersedia untuk dia, betul tak? Aku akan sampaikan dia khabar ini. Sampaikan khabar bahawasanya dia masih dapat pengampunan, masih dapat peluang. Ah, ha? Begitu. Engkau jadi pegawai orang kaya. Kau taruh di depan rumah orang kaya poster. Siapa yang ada berhutang dengan orang kaya ni, siap engkau. Orang kaya nampak kelibat engkau aja, kau kena cekup masuk jail. Orang-orang jahat berani nak lalu depan orang-orang hutang-hutang ni, berani nak lalu depan orang kaya tu tak? Berani nak masuk jumpa dia tak? Makin lari jauh. Sebab kau takutkan dia. Takutkan dia. Ada kerani yang lain pulaknya, taruh di situ. Sudahlah, hutang yang dahulu tak kisah. Kau asal kau ngadap orang kaya, hutang kau dihalalkan, dia kasih kau tanah 10 ekor. Agaknya suka tak? Suka. Ha? Orang makin hutang dengan dia, makin suka nak datang jumpa dia. Ini Allah bukan orang kaya, maha kaya. Hutang dosa kau dengan dia bergunung, kau ngadap dia saja, hapus. Syurga menunggu kau. Habarkanlah mereka begitu. Jangan nasib habarkan azab. Memang betul. Khauf ada. Rajak pun jangan lupa. Cuba sekali-sekali kau pancing penzina ini. Kau pancing Ustaz Abi Abdul Rahman Haddad bikin kuliah apa, duduk sama orang-orang muda-muda santai-santai, itu bagus. Kalau semua style masjid gini, ada orang pakai jeans, pakai dengan tattoo sengaja datang, dia tengok dari jauh pun dia seram. Dia mengajar pula dengan serban, dengan jubah. Oh, ini aku tak berani nak masuk dia segini. Kalau yang ajar dengan relax-relax dengan kemeja, dia suka tak? Suka. Dan mereka ada rahmat, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kau jangan jauhkan orang daripada rahmat Allah Ta'ala. Ha? Apa, pasang banner, hak pasang banner. Wahai sekalian penzina dan perompak, jannah menanti anda. Hubungi kami. Ha. Gitu, ha. Dan kami tidak bohong. Ini benar. Ha, betul, ha. Gitu. Agaknya suka tak? Suka. Kalau saya suka dengar khabar gitu. Sampaikan orang dengan rahmat Allah Taala, ha. Ha, jadi kita baca bab khauf, khauf pun khauf. Tapi rajak pun nak kena rajak. Jangan asyik nak menakutkan orang saja. Mana rahmat Allah? Ha, mana rahmat Allah Ta'ala? Kau nak menjauh, mana pengampunan Allah Ta'ala? Kau nak menjauhkan orang daripada rahmat Tuhanmu? Jangan, jangan. Ha, Tuhanmu tak suka. Keseru orang kepada Tuhanmu, bukan menjauhkan orang daripada Tuhanmu. Ha? Tuhan pengasih, Nabi dia Rauf Rahim, termasuk dia sekali. Yang kau nak jauhkan sangat tu kenapa? Kau nak confirm dalam syurga? Ha? Harap, harapkan dia masuk dalam syurga. Bukakan jalannya. Bukakan jalannya. Berikan dia peluang pengampunannya. Maka dia masuk balik, ya. Kau nyahkan dia, kau ternyah nanti. Na'udzubillah min zalik, ha? Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita. Dengan bahawasanya harap itu tergantung hati dengan yang digemari pada hasilnya pada masa yang akan datang, serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Seperti mereka yang menajak ia akan sawah, membajak ia akan sawah, ha? Dan menanam ia padanya akan padi. Maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetam. Ha. Ketam, tahu ketam? Kita tahu ketam. Ketam tu apa? Hmm? Krep. Bukan, ini ketam bukan krep. Ini ketam maknanya tuai, ha? Mengetam dia, dia tuai. Orang bahasa-bahasa kadang-kadang bahasa ketam orang muda-muda tak faham, ha? Dia tak faham. Mengetam tu maknanya potong. Potong, ha? Potong ketika menuai. Ketika menuai, ha? Harvest. Ha, itu maknanya mengetam, ha?
Seperti mereka yang mencita-cita yang akan mendapat padi dengan tanam padi, atau mencita-cita yang akan mendapat anak dengan tiada berkahwin. Ha, jadi harap, harap beza daripada angan-angan. Kau buat dosa, buat dosa, buat dosa sambil togok, mudah-mudahan masuk syurga. Hey, masih bergejolak nak buat zina apa semua, mudah-mudahan masuk syurga, tu angan-angan lah. Itu bukan harap. Harap kau ada fight, kalah. Mudah-mudahan aku menang kali ini. Tapi ada fight, ada do something, ada appeal, ada mohon, ada bring up this matter to Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dah buat dosa, aku dah buat begini-begini, kau ampunkan dosaku. Harap, harap kau dah buat sesuatu, baru namanya boleh harap. Kalau kau tak ada bikin apa-apa semuanya tu, itu bukan namanya harap, itu namanya angan-angan. Seperti orang sudah semai, dah bajak sawahnya, dah semai padinya, dah dikasih airnya, boleh harap mudah-mudahan waktu menuai nanti dapatlah banyak padi. Boleh diharap tak? Sesuai tak diharap? Sesuailah. Confirm dapat padi ke tidak? Belum tentu. Tapi boleh harap tak? Boleh harap. Tanam kau bajak pun tidak, semai pun tidak, apa pun tidak, semak belalang tanam kau. Mudah-mudahan waktu tuai nanti dapat padi. Padi apa kau nak tuai? Ha? Mudah-mudahanlah. Berdoakan ya, saya dapat anak soleh. Eh, awak dah kahwin? Belum. Eh, macam mana pula ya? Ha? Doakanlah ya, anak saya nanti jadi anak soleh. Oh, dah kahwin? Dah di sini sedang mengandung? Belum. Bila nak kahwin? Saya tak minatlah nak kahwin. Hei, nak anak soleh? Oh, macam anak patung? Ha, tak boleh. Kalau dah ada kahwin, bolehlah kau harap. Ha, begitu. Ada dosa. Takut tinggalkan dosa. Harap macam mana? Kalau harap tu bermakna dia belum mampu tinggalkan dosa. Tapi ada usaha untuk tinggalkan dosa. Ada fight untuk tinggalkan dosa. Tapi selalu kalah. Dan ada takut dosa. Ada sedar bahaya dosa. Itu semua tu usaha. Itu semua masuk dalam usaha dan semai. Ada try nak fight dosa. Ada takut bahaya dosa. Ada bimbang ancaman dosa. Baru kau harap. Tak ada fight dosa, buat. Buat dosa, seronok. Gembira, tak ada apa-apa semuanya. Kalau kau kena bakar, kenapa? Tak ada, takkan kena. Kau nak harap. Itu tak kau tak ada buat apa-apa, kemudian kau harap. Tak bolehlah. Tak boleh yang sedemikian itu. Jadi yang nama harap, you do something. Paling-paling tidak, bring up to Allah Ta'ala. Paling-paling tidak, hate your behavior. Paling-paling tidak, appeal to Allah Ta'ala. Paling-paling tidak, feel remorseful. Pada Allah Ta'ala. Regret of all your sins. Itu baru kau boleh harap. Kalau kau tak harap, seronok. Harap syurga. Harap syurga itu main-main namanya. Itu namanya main-main. Nah, itu angan-angan. Bukan harap. Kerana perbezaan yang tersebut, berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini yang orang yang harap. Iaitu siapa orang harap? Artinya bahawasanya mereka yang beriman, nombor satu beriman, iaitu dia iman akan ada Allah, dia iman akan ada neraka, dia beriman ada azab kubur, dia beriman akan kesudahan khatimah husnul ataupun suul khatimah. Dia beriman. Mereka yang beriman dan mereka yang berpindah daripada negeri kufur kepada negeri iman. Hijrah. Hijrah itu pada sahabat punya zaman. Kalau kita hijrah daripada gelap kepada terang. Paling-paling tidak kalau tak hijrah pun, tak selesa duduk dalam keadaan gelap. Suasana gelap. Cita-cita suka nak masuk suasana terang. Cuma belum dapat lepaskan diri daripada kegelapan. Berbeza dengan orang nak terang tapi seronok dalam gelap. Itu tak cita-cita namanya. Tak cita-cita. Tak ada rasa salah dia dalam kegelapan. Bahkan rasa seronok dan gembira dan puas hati. Itu bukan orang yang berharap. Dia beriman tentang bahaya-bahaya dosanya. Dia beriman tentang pengampunan Tuhannya. Dia beriman tentang balasannya. Dan dia
berpindah. Kalau zaman Nabi hijrah, kalau sekarang hijrah daripada keadaan buruknya kepada keadaan baiknya. Dan permulaan hijrah ialah apa? Tak suka dengan keadaan buruknya. Itu permulaan hijrahnya lah. Permulaan langkah hijrahnya. Kemudian apa lagi? Dan bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggikan agama Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh. Ada effort. Ada usaha untuk keluar daripada kegelapan. Ada usaha untuk pindah daripada situasi mu sekarang ini kepada situasi yang lebih diridai oleh Allah Ta'ala. Bermula, mereka itulah yang harap akan rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang siapa yang baru layak harap, yang ada rajak, bukan kau dengan maksiat bergelimangan, anak harap. Itu tak boleh. Kau sudah masih dalam maksiat. Kalau kau sudah khauf meninggalkan maksiat, dah tak, bukan harap lagi namanya lah. Alhamdulillah kau kira berjaya. Ini maksiat masih belum dapat ditinggalkan, tetapi ada usaha. Ada iman. Ada sungguh-sungguh. Baru namanya harap. Ada iman akhirat, tak teringat siksa kubur. Ada iman tentang neraka, tak perasan. Ada benci dalam kegelapan, seronok. Ada usaha untuk tinggal pada maksiat, belum lagi lah. Tentu harap tak valid. Kenapa? Dari pihakmu kau nak budi daripada Allah Ta'ala, tapi kau tak tahu cara nak menghantar budi itu macam mana. Iaitu kau tak harap Allah Ta'ala. Jadi yang nama harap, jangan salah sangka ya. Dah buat dosa, tak apalah, boleh harap apa. Harap rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala luas, bukan makna dosa kau boleh seluas-luasnya. Saya derma 5,000. Saya masih dah tak bakil kan? Masih bakil. Sebab bakil tu maknanya, saya dah derma 5,000. Dia kurang 1,000 pun nak keluar susah. Apa sebab saya dah derma 5,000, saya masih bakil? Dia derma walau 1,000, walau 2,000. Dia rela hati, dia suka. Dia gembira dapat derma besar hati dia. Kau nak derma 5,000, tapi tangan kau punya menggeletor. Kalau boleh kau tak derma, kau tak derma. Pasal kau nak jaga status, nak jaga nama, terpaksa juga kau derma. Namanya kau masih bakil. Walaupun keluar 5,000, tapi hati kau tak suka nak keluar 5,000. Jadi saya dah keluar 5,000, masih bakil. Tapi saya rela lah, saya keluar dia. Reda keluar 5,000 lah. Kalau gitu saya tak nak ambil kau untuk kau lah. Baik, kau keluar 5,000. Tapi yang kau lavish, kau bazirkan segala lampu menggantung rumah kau, segala kapten tebal-tebal yang terbuka dalam rumah kau semua itu, bukan 5,000. 500,000. 500 juta umpamanya. Maka 5,000 tu besar ke? Kecil bagi nisbah kau. Kau masih tetap bakil. Jadi bakil tu maksiat hati. Tak zahir, walaupun kau derma. Hubungan kaya, terlokek. Dia ke masjid, macam orang kerja lembu. Orang kaya raya terlokek, tak hidung masin, tak kaya jering. Macam-macam orang sebutkan. Dia tak ada duit, ada duit tapi tak nak derma. Bakil. Anak ini dah memang tak ada duit. Sebab itu anak tak derma. Yang tak ada duit ni, kira tak bakil tu. Belum tentu lagi. Orang kaya lahir bakilnya kerana lahir tahan hartanya. Orang miskin tak semesti tidak bakil kerana masih suka menahan harta dalam hati walaupun tak ada harta. Jadi bakil ialah apa? Suka menahan harta walau ada harta walau tak ada harta. Bagi orang kaya, suka menahan harta pasal dia ada harta, zahir bakilnya. Bagi orang miskin, walaupun kau tak ada harta, tapi kau dalam hati kau suka menahan harta, tetap kau bakil. Miskin tau, memang tak ada duit satu sen pun. Tapi hatinya tak kaya, hatinya pelokit. Kalau tengok orang derma, kenapa lah derma banyak-banyak. Aku kalau kaya pun aku kan sudah posin aja. Bakilnya memang kau miskin. Tapi bakil tak? Bakil, kerana hati kau tak kaya. Kita tak kaya dan apa miskin ini masih
sikit menderasah, saya tak terima aje. Kau mengatakan orang semua cap duit. Aku ni kalau ada duit pun aku tak kasih pun. Hei Luki, memang kau tak kasih tu pasal orang kecil, aku tak terima. Saya tak ada duit kecil, saya miskin. Oh, orang boleh bilang dia bakhil tak? Allah bilang dia bakhil. Kenapa dalam hati dia, saya bayar aku tak ada duit. Jadi kita tak dapat, jadi tak payah aku terima. Allah, tak nyata bakhilnya. Zuhud pun begitu. Zuhud kerja hati. Rumahnya besar. Gedong. Tak cerita dulu. Mungkin ke? Mungkin. Biasanya orang yang ada lavish, rumahnya penuh mewahan, tak zuhud. Biasanya. Namun tidak senantiasanya. Kadang-kadang hartanya melimpah ruah, tapi dia zuhud, dia tetap zuhud. Dia tak pernah cerita harta. Aku tak cerita harta, kenapa banyak harta? Sebab dengan takdir Tuhan dia jadi kaya, kaya lah dia. Tapi dia tak pernah cerita nak jadi orang kaya. Orang miskin dengan kadar dan kadar Allah Ta'ala. Orang kaya pun kadar dan Allah Ta'ala ya. Orang kaya dia kaya dari sendiri ya. Yang ada orang memang kaya dia cari. Maka itu tidak zuhud. Dan benar-benar dia dapat kaya. Yang ada orang kaya tak dicari, kaya tak diidam. Kaya dicurahkan padanya. Maka harta tak pernah dalam hatinya. Maka hanya dalam tangannya saja. Maka dikendalikannya. Itu yang sebut harta tak biar dalam tangan, tak dalam hati. Biar dalam tangan, tak dalam hati. Kalau orang yang memang idam-idamkan harta, dia dapat harta, itu bukan sebut namanya. Jadi orang walaupun dia harta kaya, mewah, mahasiswa, apa semua, tetapi tak pernah idam-idam nak jadi orang kaya. Tak pernah berhempas pulas nak jadi orang kaya. Tiba-tiba terjadi kaya. Niaganya jadi sendiri. Kebunnya hasil baik sendiri. Umpamanya dapat pusaka. Umpamanya lah harta datang kepadanya. Harta tercurah kepadanya. Maka, tapi kalau jiwanya itu macam mana? Jiwanya masih tetap jiwa miskin. Jiwanya itu masih macam mana? Tak ada dipandang nilai daripada segala kecantikan yang ada. Tak mempersonalkan dia pun sikit. Tak mempersonalkan dia pun sikit. Walau rumahnya besar, dia zuhud tak? Zuhud. Jadi zuhud yang tak zahir. Zuhud yang tak zahir. Sebagaimana cinta dunia pun tak zahir. Walaupun rumah kau rumah pondok, kopak kapi. Yang rumah besar, zuhud. Mungkin? Mungkin. Rumah pondok, kopak kapi, tak pun bocor-bocor. Zuhud, belum tentu lagi. Itu cinta dunia yang tak zahir, kadang-kadang. Kenapa? Bukan dia tak suka dunia. Cuma memang dia tak dapat dunia. Tapi hatinya punya suka kalau jadi kaya. Belum kaya lagi kalau jalan-jalan dekat rumah orang besar-besar. Kalaulah aku dapat rumah gini kan untungnya. Wah seronoknya rumah gini. Bagusnya kalau dapat. Petuahnya dia. Betapa aku ingin rumah kaya. Ini rumah tak benar. Rumah ini besar gini juga yang bagus ni. Itu cinta dunia yang tak zahir. Itu cinta dunia yang tak zahir. Yang setengah orang kaya, zuhud yang tak zahir. Tapi tetap dia zuhud. Miskin apa kenanya, baju cumpang camping. Tapi cinta dunia dalam hati. Ini sebab kita masalah hati ya. Bukan masalah zahir ya. Masalah hati. Nah, jadi, kiranya orang yang kupak kapit, mungkin orang itu keduniaan. Orang yang rumah besar, masih tetap mungkin dia zuhud. Attitude towards wealth. Terhadap kemewahan. Itu yang yang determine sampai dengan kau zuhud ataupun tidak. Sikapmu terhadap kemewahan, terhadap kemewahan, itu yang menentukan kau zuhud ataupun tidak. Tapi kau jangan buka-buka. Harta anak setakat di tangan, tak asal tak dalam hati. Pembohong. Dia belum dalam tangan, dia dalam hati kau. Kalau aku kaya. Dia belum tangan, dia dalam hati. Ini sekalian dalam tangan, tak dalam hati ke? Bahkan dalam diri, dalam darah daging. Cakap aja. Tak apa, harta dalam tangan, tak dalam hati. Orang yang harta dalam tangan, tak dalam hati, tak pernah singgah dalam hati dia. Tak tahu jatuh dalam tangan dia. Itu yang berharta dalam tangan, tak dalam hati. Tapi kalau kau memang dia belum dalam tangan, dah dalam hati, takkan dia dah dalam tangan, tak dalam hati. Bahkan makan dari darah daging sampai mati. Makan terus cinta, tak boleh henti-henti. Maka itu apa perbincangan tentang zuhud akan kita baca untuk orang zuhud. Jadi kita baca tasawuf ni kita belum belajar hakikat. Hakikat sifat-sifat.
hakikat sifat-sifat, ha? Seperti hakikat pucuk. Oh, hakikat rabia. Kalau kita bayangkan, gambarkan, sebutkan aku ciri-ciri orang rabia macam mana. Senaraikan. Pakai baju yang baik, pakai serbannya, dengan gayanya, dengan nektainya, dengan kotnya, umpamanya lah, kita bayangkan itu riak kan. Dalam kita taruh yang nama riak, pakai baju tempat camping, oh, aku riak. Riak dengan apa? Akulah manusia paling sederhana. Pertama baju aku, paling buruk dalam dunia, itu pun riak juga. Itu pun riak juga. Itu pun riak juga. Kita bayangkan yang riak tu, yang mukanya moncong masam. Betul-betul orang high class punya ya, riaknya. Itu riak, kalau memang dia riak. Termasuk riak juga yang kurus kering, pucat desi, cengkung. Apa pasal? Riak, dia orang pandang, dia ini tahan tak makan, dia ini tahan tak tidur malam, sampai pucat. Bukan dia yang kau tengok, riak lah namanya. Riak, tengok cermin mungkin nak merah sikit aja dia tahan makan. Dia dimaintainkan pucatnya. Riak lah tu, riak. Jadi kitab ini mengajar kita, jangan kau sangka kau terlepas riak hanya kerana bajumu buruk. Jangan kau sangka kau tak boleh capai zuhud hanya kerana kau ada rumah besar, masih boleh capai. Jangan sangka kau dah bermurah hati kerana kau ada derma, kau masih bakhil. Jadi diajarkan hakikat untuk kita sedar trap-trap syaitan di situ. Tangkap-tangkap syaitan di situ. Dah menderma masih boleh jadi bakhil. Dah pakai cumpang camping masih boleh jadi riak. Dah rumah buruk masih boleh jadi cinta dunia. Dah rumah gedong masih boleh capai zuhud. Begitu ya. Jadi kitab ini mengajarkan kita tentang hakikat-hakikat. Setengah orang kalau belajar sekarang, mungkin baca syariat, syariat itu pun kita lah, bapak untuk dia ketahukan. Anak, hakikat, makrifat. Kau faham ini semua, kau tak faham tentang makrifat. Makrifat saja mungkin lah. Makrifat mungkin, makrifat belum lagi. Anak, hakikat, ini hakikat. Kau sedar diri kau siapa. Kau tahu sifat kau itu bagaimana. Kau tahu celah kau itu bagaimana. Lahir dan batin. Lahir dan batin, bukannya kepura-puraan, bukannya kepura-puraan. Ingat ya, tuan-tuan sekalian ya, kita tak ada markah ya, kita tak ada markah. Kita bukan jumlah orang baik-baik. Kau jangan angan-anganlah kau orang baik pun jangan. Kau anggap kau dah baik, kau ada markah saja, kau jatuh ujuk pun namanya. Ingat ya, kita semua ni tak ada markah pun orang ya, kita tak ada markah ya. Siapa yang nak duduk kelas ni, kena sanggup ikrar dalam hati, aku ikrar bahawasanya aku orang tak ada markah, aku orang jahat, orang yang bertetik itu pun lebih mulia daripada aku. Baru bolehlah duduk dalam kelas ini, sama-sama kita capai sifat ini. Kalau kau masih rasa, aku ada position, aku kan layak juga, aku kan dah amal ini, aku kan sepatutnya begini. Kau ada rasa sedikit, kau ada something aja, kau tak bagus dengan orang. Kita semua orang yang tak ada mata. Kita semua orang yang tak ada kelayakan. Kita semua ni orang paling rendah, paling hina, paling nombor satu di bawah, punya bawah. Kau nak tahu kedudukan kita macam mana? We are not the lowest. We are too far below the lowest. Itulah kedudukan kita. Tolong pasang lencana itu selama-lamanya. Jangan kau buka. Kalau kau rasa pada status, I got the right because I'm in this position. I can say because I have achieved this. Kau rasa kau ada itu dan ini dan itu, kena renew, restudy di sebab tasawuf. We are nobody at all. Don't ever think that you are somebody. We are nobody at all. Itu hakikat kita. Kita tak ada apa-apa ya, kita tak ada apa-apa. Betul-betul dia tak ada apa-apa. Betul-betul dia tak ada apa-apa. Jangan kau sikit rasa kau ada apa-apa, kau dah jatuh ke bawah rupanya. Malu dengan orang yang mempunyai segala apa, tapi tetap merasa dia tidak ada apa-apa. Sedangkan kau belum ada apa-apa, sudah menyangka kau sudah mempunyai apa-apa. Malu, wali-wali Allah, akhlak tinggi, amal banyak, tak ada pernah pun rasa diri mereka ada apa-apa. Kau baru sikit saja kau dah rasa, aku ni dah buat ini, aku ni somebody, aku ni pengamal ini, pengamal itu. Jangan ya. Nanti kau jatuh. Jangan ya. Jangan dilayan bisikan syaitan sedemikian ya.
Bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Dan adalah makna zuhud bahawasanya bagi kau buruk-buruk dan berlaku-berlaku. Betul? Tidak. Bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Adalah yang nama zuhud itu kalau kau dalam tunduk senantiasa. Tidak. 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 Kita akan baca. Ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Benci akan dunia. Walau ada dunia. Ada dunia, tak ada dunia, different story. Tapi kau tak minat dunia. Bahkan diuji oleh Allah Ta'ala, kau tak minat dunia, kau diberi macam-macam dunia datang pada kau. Macam setengah orang tak minat miskin, tapi dapat miskin tak? Dapat miskin, macam-macam kemiskinan datang pada dia, macam-macam kesusahan datang pada dia. Begitu juga orang yang zuhud ini, dia tak minat dunia, tak cinta dunia. Tapi macam-macam dunia datang pada dia semua itu. Tapi dia hanya kerana datang bikin apa? Syukuri dan dia make use itu dunia untuk keakhiratannya. Tak sikit pun for himself. For his own self, no. For his fun and enjoyment. To enjoy the dunia, no. Make use of the dunia, yes. Enjoy the dunia, no. Make use of the dunia, yes. Itu zuhud. Dan bermakna kalau dah make use of the dunia, bermakna dia dah mula menghambakan dunia. Dan menghambakan dunia bermakna dia menghinakan dunia. Menghinakan dunia maknanya paling daripada dunia. Maka zuhud, walau banyak dunia. Walau banyak. So this thing very abstract ya. Tak semestinya kau nampak orang kaya dia tak zuhud, tak semestinya orang miskin dia zuhud. Dan tak semestinya orang kaya, kalau gitu kau jangan pandang aku kaya rumah aku besar, aku tak zuhud. Aku zuhud lah, aku zuhud. Tidak juga. Kadang-kadang memang dunia dalam hati kau dan kau mabukkan dunia sampai kau dapat chief banglo sampai apa susun-susun tingkat. Memang kau tak zuhud. Kau jangan tanggungkan. Some people with big house still zuhud. I could be one of them. Dia macam mana? Dia punya attitude terhadap dunia macam mana? Kau punya attitude terhadap dunia macam mana? Kau jangan samakan kau dengan dia. Dia lain. Dia memang dunia tak pernah diusahakannya. Dunia tak pernah dalam hatinya. Kau memang lama dunia. Kau kepingin nak pakai sandang title zuhud pulanya. Dah rumah kampung, kau pak kafe pun tak mungkin zuhud. Ini kan pula kau dengan semewah-mewahnya. Kau suddenly kau nak claim. Aku pun zuhud jugalah. Tak ada. Bukan. Kau kena tahu apa hakikat zuhud itu. Baru kau sedar kau ni zuhud ataupun tidak. Kitab tasawuf ni very abstract ya. Very maknawi sekali ya. Kena faham dengan teliti ya. Sebab itu tak boleh faham tasawuf kalau kau tak belajar fikih. Fikih itu kunci pemahaman tasawuf. Nah, seorang ambil segar. Orang minta dia nak belajar tasawuf. Dia bilang boleh. Dengan syarat ilmu fikihmu sudah sampai level mufti. Baru kau belajar tasawuf. Kita punya fikih dah sampai level mufti tak? Belum. Setengah tu siap pun tak ada. Tak apa. Kalau begitu, dengan fikih kita yang suku tok siap, kita cuba nak belajar tasawuf yang suku tok siap dikala. Tapi pokoknya tak fikih mesti kena ada. Kalau kau tak boleh understand fikih, bab wudu, bab air mengalir, bab darah, haid istihadah, hari dan bilangan yang kau boleh kira, yang kau boleh nampak, kau boleh cium, kau boleh rasa, puasa, batal tak batal, had batas, benda zahir, kau tak faham macam mana benda abstrak kau nak faham. Sebab kalau nak faham tasawuf, kena belajar fikih. Kena mahir fikih. Fikih itu to sharpen your mind. To make your mind fine. Halus. Jadi kau boleh belajar faham semua. Ini cakapan siapa? Cakapan Rasulullah. Man yuridillahu bihil khair yufaqihhu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala berkehendakkan dapat al-khair. Al-khair itu kebajikan. Akhir itu kerohanian. Akhir al-khair itu hakikat. Maka nescaya Allah akan faqihkan dalam agama. Jadi bermakna kalau tak faqih, tak boleh dapat al-khair. Jadi tak boleh tidak. Learning process must be ongoing ya. Belajar bab wudu, belajar bab sembahyang. Ana sekarang fikir-fikir itu, ana tak begitu konsentrate lah. Ana lebih pada rohani. 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 Jasmani pun kau tak tahu nak bersihkannya macam mana rohaninya. Itu semua, kan sekarang banyak kita dengar orang belajar gitu kan, Mbak untuk sebayangnya aku tengok pohon tak betul. Goyang. Kau baca tasawufnya, kau pakai sebayang kau pun, kalau kau apa, baca sapi batal sebayang goyang-goyang kan. Apa? Tapi belajar tasawufnya bukan main tinggi, kau tarikat sana, tarikat sini. Tak boleh. Kau belajar bapak untuk balik semula.
belajar bab air sembahyang balik semula, belajar bab perkara batalkan sembahyang balik semula. Ha? Dia tak boleh achieve, tak boleh achieve. Heavy, tasawukan very heavy ni kan, ini kan bukan not simple, not as that simple tu, understand. Macam-macam kan penilaiannya, penelitiannya semua tu. Silok balik hati, hati tu benda tak nampak. Tahu kita kalau senang ukur tasawuf, rumah tiga, ukur zuhur, rumah tiga tingkat ke atas tak zuhur. Ah, senang lah. Rumah asal atapnya sengit tu zuhur. Kan senang? Tidak. Very abstract. Kadang begini, kadang begitu, kadang begitu, kadang-kadang begini. Dan semuanya bukan untuk kita ukur. Kita ukur orang, untuk kita ukur diri sendiri. Untuk orang sikit pun kau tak boleh ukur. Rumahnya besar, apa istil zuhur. Tak tahu hati dia macam mana. Rumahnya kecil, but it's not zuhur. Semuanya itu untuk diri kau sendiri. Sebab tak tahu yang cenderung dunia, tak cenderung dunia kecuali kau. Tak tahu yang memang cari dunia, tak cari dunia kecuali kau. Terhadap dirimu kan? Ha. Maka zuhur ni semua ni sikap ini, sebab kita dah baca ni semua, penilaian diri sendiri. Oh, kerajaan ni semua penilaian ni. Sikit kau tak bilang, ulang ini tak ada kau, ya? Ulang yang si raja je, mana boleh? Kau tak tahu dalam hati dia yang kau tak tahu. Semua ini bukan untuk orang, untuk kau, untuk pribadi. Untuk pribadi. Ya. Jangan kita sangka ya, bahwasanya kita belajar-belajar ini, saya nak pergi menimba ilmu, nak harap capai menara gading. Oh ya, nanti ada PhD ke? Bukan, macam kita penawar saja. Dengan dekat tahap. Apa yang kan kau ambil PhD ke Masters? Menara gading apa? Ambil degree ke? Tak. Jangan sangka bahawasanya pelajaran ini semua tak guna ya. Yang nama ilmu di sisi Allah Ta'ala. Ya. Yang nama ilmu di sisi Allah Ta'ala. Kalau kau pandang pelajaran ini remeh, maka kau dapat benda yang remeh. Apabila datang belajar ini, sebulan sekali kita datang belajar seriously. I want to know. I want to be what I learn. Not only know what I learn. I want to achieve this sikap. I take this seriously. This is my matter being discussed. Ha? Ini satu kebimbangan aku. Kau anggap betul. Kau anggap ini ilmu daripada Allah Ta'ala. Kau dapat degree, kau dapat master, kau dapat PhD. Dari sisi Allah yang aku ilmu. Jangan sangka belajar-belajar gini kiranya setakat sambilan-sambilan ya. You learn seriously, seriously you will be somebody. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. It's not belajar buka kitab gini-gini saja. It's not just learning, just mengisi waktu ceramah-ceramah saja. It's not. It's a real learning. It's a real learning. Ada degree-nya, ada diplomanya, ada master-nya. Why? Ada ujiannya. Kalau ujiannya ada lulusnya, ada lulusnya ada naiknya. Manakala tidak Allah tersebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala menaikkan orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa darjat. Berilmu dari Allah Ta'ala, ilmu macam mana? Termasuk ilmu seumpama ini. Dia bukan satu degree saja. Can achieve sampai 700 degree darajat, berapa darajat? Ibn Abbas mengatakan 700 degree. Between each degree perjalanan 500 tahun. Dia achieve macam mana? Dalam hadis begini pun, if you belajar ini seriously, you anggap ini ilmu dari Allah Ta'ala, you anggap ini ilmu boleh meningkatkan you, you dapat what you get. You just pandang, apa yang baca kitab saja, nothing lah, nothing you will get. Kau tak paling seriously. Sebab tu orang kalau belajar ilmu-ilmu begini, buka kitab pun dia tekun, dia dapat something. Tak semestinya yang ambil degree, diploma, masters tu, dia dapat something. Kadang-kadang actually dia buat nothing. Actually hanya kertas pembungkus saja. Kertas pembungkus saja. Kertas kan untuk pembungkus. Tak perlu kertas surat khabar ke, kertas syahadah diploma ke, boleh buat bungkus tak? Boleh buat bungkus. Ilmu ini yang dalam hati tak boleh buat bungkus. Tersimpan. Tersimpan dalam hati. Jadi itu semua pelajaran real punya belajar ya. Real punya belajar. That's why kalau belajar susah ke, pening sikit ke apa, anggaplah kalau kau universiti kau boleh senang-senang faham. Kau pun susah juga. Nak kena hafal juga, nak kena faham juga, nak kena struggle juga. Begitulah pelajaran ini. Learn what we need, not only learn what we like. Tajuk tasawuf ni, heavy lah. Anak tak minat lah. I don't like. No, you need. Even though you don't like. So you have to learn. Even if it's difficult, it's difficult. But we have to learn.
Jadi ilmu penting, ilmu hati, ilmu budaya syaitan pada diri kita. Syaitan tahu ilmu ini. Syaitan tahu ilmu ini sebab itu dia nak kotak-katikkan kau. Kau sendiri tak tahu ilmu ini. Syaitan tahu ilmu hati, macam mana nak tipu orang dengan hatinya kan? Kau yang punya hati, kau tak belajar ilmu ini. Bahaya, bahaya. Belajar tasawuf. Sekarang kita tahu ini lah namanya pelajaran tasawuf. Dan tidak bermakna kau sudah belajar tasawuf, kau sudah jadi orang yang sufi. Kalau kau tak mengamalkan dalam hatimu, kau masih jauh ke tepi. Jangan kau anggap kau sudah jadi sufi. Bahkan imanmu masih belum rancak, masih sepi. Dan berkata setengah ulama, iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Itu pun zohir. Dia berpaling daripada dunia. Yang ada dia tak berpaling, dia tinggalkan untuk nak capai kesenangan akhirat. Yang tadi berpaling, maka dia tak dapat dunia. Yang ada dah dapat, dia tinggalkan. Itu pun zohir juga. Dan berkata setengah yang lain, menyimpankan atas kadar yang sangat berharga daripada barang yang diyakinkan akan halnya. Jadi yang ada pelak-pelak, zuhud tak bermakna hilang daripada dunia langsung. Kalau kau still simpan dunia, kadar hajat kadar perlu, kau masih juga berisiko dalam zuhud. Dan kadar hajat dan perlu itu yang berbeza-beza seseorang. Yang ada hajat aku, setakat 50 cukup. Maka kau tak ambil lebih itu, kau zuhud. Yang ada orang, kadar keperluanku, banglo 3 tingkat, Mercedes 3 biji, itu kadar keperluanku. Maka walaupun kau berbanglo 3 tingkat, Mercedes 3 biji, kau masih tetap kena zuhud. Ikut definisi ini, orang yang rumah besar-besar pun masih boleh masuk dalam zuhud. Kadar perlu. Ini rumah memang-memang bukan aku seronok, bukan aku enjoy. Tapi I make use. I need this kerana keperluan untuk urusan dakwahku atau urusan pekaranku. Hal maka dalam ta'rif ini orang yang begitu pun boleh masuk dalam zuhud. Masuk dalam zuhud. Kenapa? Katanya zuhud tapi rumahnya kok besar sangat ya? Dia perlu. Maka dia tetap zuhud walaupun rumahnya besar, kudanya sampai 3-4 ekor umpamanya lah, masih tetap zuhud. Dan berkata setengah lainnya, meninggalkan menuntut yang tiada hingga habis barang yang ada. Yang ada pula yang nama zuhud, selagi barang yang masih ada tak payahlah kau ganti lain. Kau pakai apa yang ada, dah habis baru ambil lain, namanya zuhud. Berbagai-bagai kategori, semuanya menyampaikan kepada zuhud. Tengok apa yang kau kena, cabaran apa yang kau kena, cara mengatasi bagaimana. Maka masuk dalam mana-mana kategori yang semua itu zuhud, masih yang zuhud belakangnya. Dan bahwasanya zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang sebabkan dia akan kasih Allah Ta'ala. Jangan kau ingatkan zuhud itu tak bagus. So you mean we have to be humble, we have to live a very simple life. Maka orang tak respect kita. Orang pandang mewah itu satu sifat muliaan, tak bagus. Zuhud itu sifat kepujian. Nabi-nabi, zuhudkah kemuliaan kah? Zuhud. Tapi sifat mereka itu terpujikah ataupun terhinakah? Terpuji. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, zuhudkah kemuliaan kah? Zuhud. Tapi mereka terpujikah terhinakah? Terpuji pada wali Allah Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Sezuhud-zuhud manusia zaman kita ini. Hinakah? Terpuji. Maka jangan kau rasa takut untuk zuhud. Yang ada dia takut zuhud pasal apa tau? Dia sayang perhiasan rumah dia. Dah banyak-banyak kita pernah zuhud, kena buang ni semua. Jangan buang. Tak semestinya kau nak jadi zuhud wajib ya? Jadi zuhud wajib. Dan terpakna zuhud aja kau jadi, alamak aku dah belajar bab zuhud, I cannot pass my zuhud degree if I still have this perhiasan kat rumah. Nampaknya balik aku kena panggil tukang lah.
kena pop up segala perhiasan-perhiasan ni semua, capak ke laut, baru aku jadi Zuhud. No, no, no. Jangan itu. Bukan begitu. Bukan begitu. Ha? Kalau happen to be, kau sudah ada dunia, cinta perhiasan, sekarang what you need to do is just ubah attitude-mu terhadap perhiasan yang kau ada. Kalau dulu kau pernah perhiasan rumah, akhirnya orang datang manggilnya, manggilnya. Sekarang kau tengok juga perhiasan itu. Jangan cabut dulu. Kau cabut dari hatimu dulu. Kenapalah aku beli benda ini dulu? Kalau Tuhan tanya apa, aku nak jawab. Apa fungsinya? Apa nilainya? Kau tengok-tengok rumah kau dengan segala perhiasan, kau tengok-tengok rumah orang soleh yang clean. Dia malunya, dia orang baik dengan ilmunya tinggi, rumahnya sederhana. Apa orang ini rumahku segala perhiasan? Change your attitude terhadap benda yang kau dah ada dulu. Itu langkah pertamanya dahulu. Tak mesti kok. Sepatutnya kau kena lambung. Kau kena buang semuanya masuk laut. Memang sepatutnya. Sebab kau lambung tak lambung, satu hari kau akan berpisah juga tak? Akan berpisah juga kan? Tapi kalau gitu, orang akan makin lari. Dan kita bilang kalau khauf jadi putus asa. Putus asa untuk jadi Zuhud. Kerana dah banyak dunia. Yang orang, kalau aku nak jadi Zuhud bermakna, I have to live simple life. Aku datang masjid pakai sendang, tak boleh pakai berus lagi. Pakai pin aja. Oh, tak bermakna begitu. Tak bermakna. Dia tak nak Zuhud, jadi putus asa untuk jadi Zuhud. Pasal dia sudah terbiasa dengan dunia. Jangan-jangan. Kita dah baca bab khauf tadi kan? Dia takut sangat. Dia dari sahabat, kalau begitu, I choose not to be Zuhud lah. Because this thing is too nice to let go. No, 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 you can still be Zuhud. You can still try, attempt this. You can be Zuhud, walaupun masih ada banyak dunia. Jangan takut. Jangan takut. Apa yang you ada, jangan buang dulu. Kalau you belum sanggup buang. Tapi dah mula re-evaluate. Balik tolong tengok. Sebalnya, kata aku. Jadi aku menutup tahap pun taklah tebal sangat. Pun tak sakit punggung aku. Ini tebal sangat pun. Kenapalah aku beli? Kalau Tuhan tanya apa lah aku jawab. Apa niat aku beli kapet ini dulu? Niat kehabisan aku datang ke tengok. Tak kalah rumah kita. Tobat astagfirullah ya Allah. Aku dah pasang niat buruk ke beli kapet ini. Pasal nak bangga dengan kehabisan aku. Tobat. Kemudian aku pandang. Tak perlu sebetulnya kapet ini. Nah, kemudian pandang kapet ini. Kalau aku boleh gerit, aku nak gerit lah. Tahap-tahap. Nah, re-evaluate. Check semua niat kau beli ini, niat kau beli ini, niat kau beli ini, niat kau beli ini, niat beli ini. Kemudian, ada purpose-nya ke tidak? Kemudian, boleh terjawab ke tidak? Nanti lama-lama, kau jadi pandang ini benda bukan cantik, lagi rimas kau. Kau rimas. Kau dah rimas, bermakna dah tak cinta dunia. Dah tak cinta dunia, bermakna sudah mula ada bibit-bibit Zuhud di tahun ini. So, apalah, sebab Zuhud, rumah kau buat kapi. Lama. Bermakna, I have to throw all way, all this. Belum lagi itu, jangan. Cuba di bidang Zuhud, masuk ini tahap Zuhud. Walau kau masih ada dunia sekarang. Cuma, kecintaanmu terhadap apa yang kamu sudah ada sekarang, sudah different. Sudah different, sudah tak macam dulu lagi. Kau pandang dengan segala keseronokannya, sudah tidak lagi. Pahala ya tuan guru yang menyusun kitab ini. Kalau tidak bab-bab ini semua mana kita tahu? Mana kita boleh terfikir bab Zuhud, rumah besar boleh jadi Zuhud, rumah kecil pun boleh jadi keduniaan. Sedangkan kita tahu ada Zuhud. Pahala besar tuan guru yang menyusunkan kitab-kitab ini semua knowledge untuk kita. Sampai kita baca kita dapat faham. Aku begini, dia tak ada, aku tak sepatut begini semuanya. Kalau orang tak belajar macam mana? Orang tak belajar macam mana semua? Orang kafir ada tahu ini? Tak tahu. Orang Islam yang tak belajar pun tak tahu ini? Tak tahu. Alhamdulillah Allah beri kita tahu. Syukur ya. Syukur dia nikmat besar pada Allah Ta'ala kita dapat pengetahuan dan sumpah ini. It's not something yang remeh ya pelajaran kita ini ya. Something important ya. Sebabkan dia akan kasih Allah Ta'ala dan sekalian manusia akan orang yang bersifat dengan dia. Jadi Zuhud sifat terpuji kerana Allah lebih suka yang Zuhud dan manusia pun akan suka pada yang Zuhud. Betul balik. Bayangkan dengan kau mewah, kau gah, semua orang suka kau. Yang suka kau semua orang tak guna.
Yang suka kau semua orang yang hatinya tak pandai menilai. Orang itu suka tak suka tak ada, tak ada kisah orang heran. Tetapi kalau kau zuhud, macam mana pun orang akan suka sama kau. Ha? Bukan kau zuhud pasal orang suka kau tau. Tapi otomatik kau akan suka orang. Pasal apa? Kalau Allah suka kau, segala manusia pun akan suka kau. Ha? Begitu. Itu namanya zuhud. Jadi jangan feel so reluctant to be zuhud. Ha? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya yuhibbaka Allah wa izhad fi ma fi aydin nas yuhibbaka nas. Artinya, zuhud olehmu daripada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh Allah Taala. Dan zuhud olehmu daripada barang yang di tangan manusia, daripada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh manusia. Kau zuhud terhadap dunia, Allah sayang kau. Allah dah sayang kau, tak payah kisah lah manusia sayang tak sayang. Allah sayang kau. Syarat-syaratnya kena zuhud. Sebab Nabi orang yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala, sebab itu Nabi dipasangkan sifat sepaling zuhud punya manusia. Paling zuhud punya makhluk Allah Ta'ala ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dari zuhud pada tangan manusia, nanti kau akan dikasihi oleh manusia. Betul. Dari dasar yang second part of this hadith ni lah, yang ulama bilang kalau kau jadi tuan-tuan guru, kalau kau mengajar, jangan kau pandang apa yang di dalam tangan-tangan orang kaya. Nanti dia tak pandang apa yang dalam dadamu. Dada tuan guru apa ilmu? Dada tuan guru apa hikmah? Dada tuan guru apa petunjuk? Tangan orang kaya apa harta? Kau mengajar pasal kau pandang apa dalam tangan dia. Berapa agak dia akan kasih? Kau pandang apa dalam tangan mereka, kurang ataupun tak ada nilai yang mereka terhadap apa yang dalam hatimu. Kau ajarkan semua dari hatimu. Maksud dia tak pandang, dia belajar-belajar juga, dia tak berhentikan kau. Tetapi dia tak akan berubah dengan pengajaran. Itu maksud dia tak pandang. Bukan dia tak pandang terus, ustaz ajar benda ni gini lah, saya tak ingat. Ya. Itu dah memang zahir dia tak pandang. Yang kita takut dia tak pandang ialah apa? Hati dia tak pandang penting apa yang kau ajar. Walaupun dia tak berhentikan kau, dia datang kelas kau juga, ataupun dia panggil kau mengajar juga, tetapi hati dia tak rasa penting, tak prihatin dengan apa yang kau sampaikan, sampai dia sanggup nak merubah diri dia lantaran pengajaran itu. Kenapa? Macam mana boleh sampai sedemikian? Hati dia tak menilai apa yang keluar daripada hatimu, kerana hatimu yang lebih konsentrat terhadap apa yang ada dalam tangan dia. Dan itu adat tuan-tuan guru, dia lebih suka terima khidmat daripada orang yang bukan khabar. Dia lebih suka terima khidmat daripada orang yang bukan murid dia daripada murid dia. Kalau ada apa-apa dia suka panggil tukang ataupun orang lain daripada murid dia, tak nak. Kebalik negeri kita ya, negeri kita kalau kau ajar orang tak bayar audit, yang ada boleh minta tau. Saya tak tahu katanya lah, kalau mengajar bayarannya sekian. Jumpa ceramah, malu kita kadang-kadang kita jumpa ceramah, Ustaz, tak faham saja bayarannya berapa, malu aku. Kau ingatkan aku ni apa? Tengcat kau nak tanya bayaran, astagfirullahaladzim. Kau samakan aku punya kerja dengan tukang cat punya kerja. Allah, tak ada, saya tak ingin bayar, awak jemput saya datang jadi tukang mawak. Terima kasih. Ha? Tak boleh bayaran, malu, aib. Ha? Tak apalah, berapa yang patut-patutlah. Oh, tak boleh, bermakna kau nak something. Ha? Ustaz, berapa bayarannya? Berapa yang kelas? Tak boleh! Ustaz, berapa bayarannya? Saya tak kena kata apa-apa bayaran. Awak jemput saya datang. Tapi kau harap akan kosong-kosong. Mestilah ada something. Tak boleh! Ustaz, berapa bayarannya? Kau tak sebut. Kau tak ada hint-hint pun. Dia kasih pun kau tak happy. Cuma kalau dia tak kasih, kau berdebor dalam hati. Apa sahabat minggu ni tak kasih? Minggu lepas dia kasih. Dia lupa ke? Atau dia nak potong ke? Pun tak boleh. Ha? Dapat, tak boleh tolak. Tolak, tak boleh. Kenapa tolak pada dengan dia? Ha? Terima, tetapi bukan kerana bayaran. Terima, ya Allah, yang orang beri. Bayaran tetap aku tunggu dari mu, ya Allah. Ha? Kalau kau tak pandang apa dalam tangan orang, baru mereka menilai apa dalam hati. Itu ada yang menerima, mereka sanggup terima khidmat daripada orang. Murid dia nak khidmat, dia tak suka. Orang yang khidmat, dia suka. Walau bayar sekalipun.
Tak apalah ustaz, saya nak bantu, tak apa. Tak apa, aku tak suka. Terima kasih. Macam-macam helah dia nak beri. Ha? Dia tak suka. Pasal apa? Pasal aku tak nak ada imbalan keduniaan dari pihak tanganmu. Nanti takut kurang nilai aku yang dalam hatiku. Kalau kita belajar di Hadramaut, kita panggil ustaz, habis datang rumah, habis mengharapkan gelar yang terus. Datang rumah setiap minggu baca Ihya. Dia guru datang rumah kita baca Ihya, baca Muwatta. Cuma kau kasih dia duit, terus tak datang lagi. Kau katanya, habis aku nak bayar untuk, ni apa ni? Aku ni terima duit, takut kapur macam terima rasuah gitu. Ni apa ni? Hadiah untuk kau. Eh jangan, kau usah, terima kasih. Kau kasih dia juga, minggu depan, kau jangan harap dia datang. Dia rasa macam, kalau itu aku datang, benda yang aku takut aku ternilai kata apa pemberianmu, nanti jadi tak ternilai ajaranku. Kalau tak ternilai, tak perlu aku datang lah. Tak datang. Datang. Terbalik ya, kalau kita tak beri kau, tak datang ya. Ingat sama guru-guru kami semuanya begitu ya. Semuanya begitu ya. Kadang-kadang mampu dia rusak jalan kaki. Kalau sana kan guru dia tak ada pakai beg cantik, beg hitam tau. Beg plastik pasar pula juga dia berkisi hitam-hitam dia. Ha? Guru-guru dalam sahabat semua itu. Kan tengok. Beg-beg ini pernah-pernah beri cantik lah. Jalan dia nampak guru-guru bawa beg. Tak ada. Beg plastik pasar lah pun juga ada sepul. Keluar dalam hitam-hitam dia itu. Ha? Orang semua. Motor dia rosak, jalan kaki, bawa beg plastik. Dan kan pakcik nak di pasar mana lah, kalau kau tak tahu, profesor sebenarnya. Kalau tak ada level tinggi-tinggi kan profesor. Ha? Nanti murid dia nampak dia, ni tempat motor aku ni, motor kau tak rosak. Eh tak apa, dah dekat, tak apa, terima kasih. Tak apa, jalan exercise, tak nak. Sekejap kau tahu tengok, dia nak motor orang lain, dia tumpang. Untuk orang lain tumpang, aku tak nak sama murid dia. Dia tak nak sampai kau aku dah terima apa yang dari tanganmu. Takut nanti kurang nilai apa yang dalam hatiku. Dia tak nak. Ha? Tu cakap Nabi. Zuhud pada apa yang dalam tangan manusia, nanti manusia appreciate mu. You tak zuhud pada tangan manusia, dia won't appreciate mu. Kalau dia tak appreciate mu, tak kita apa. Kalau dia tak appreciate your ilmu, your guidance, itu lagi sangat-sangat rugi. Ha? Maka setengah-setengah orang sekarang dia tahan. Kau tak appreciate pun tak appreciate lah. Kau tak manfaat daripada ilmu, tak apalah. Asal aku dapat duit, aku dapat duit. Tak guna macamnya cikgu. Nak untuk kita berlindung sama Allah Ta'ala. Allah tetapkan dengan kita, apa akan untuk kita. Zaman sekarang mana ada lagi? Tak ada lagi, tak apa. Aku nak orang tinggal satu pun, jadi aku jadi orang pun jadilah. Zaman sekarang mana ada lagi? Tak ada lagi. Walau tak ada, kalau bagi satu saja, biarlah menjadi yang satu tu. Biarlah menjadi yang satu tu, ya Allah. Ha? Kau serah sama Allah. Dan jangan kau ingat, kalau kau bersikap itu, kau akan miskin, bapak kedana, rumah kau tak ada apa benda. Bahkan nanti Allah berikan kau lebih banyak daripada orang yang menadah-nadah dan minta-minta. Ustaz-ustaz yang mengajar, minta duit tu kena menadah tu. Lebih daripada minta sedekah tu namanya. Aik! Tapi yang tak charge harga, akan miskin kah? Siapa bilang? Yang jaga pintu rezeki siapa? Allah. Jadi jangan kau takut dengan kau tak charge. Aku miskin lah. Aku bulan charge sama orang mengajar satu lesson 300. Aku tak charge. Rugi. Siapa yang bilang kau akan miskin? Siapa bilang kau akan miskin? Rezeki tangan Allah. Kadang kau lebih kaya daripada macam-macam manusia dalam dunia. Kau jangan bimbang. Kau kerja saja agama Allah. Allah kau punya majikan. Cina pun tahu bayar punya staff dia, takkan Allah tak bayar. Ha? Kau kerja saja, respect Allah. Kalau kau sibuk minta ambil, itu bermakna kau mengajar, kau tak respect pemajikan ini. Ha? Macam ambil rasuah lah ceritanya. Ha? Kau dah dijanjikan gaji dari majikanmu, kau mesti nakkan gaji daripada tangan apa student-studentmu. Ha, bagus macam. Ha? Jadi, bersuhud daripada apa yang pada tangan manusia, then they will love you. Means they will appreciate you. Ha? Syukur kita dapat ilmu ini ya, pada 10 hari Zulhijjah pula. Kalau tidak ada kita tahu ini perkara. Aku tahu dalam kamar aku tak dapat aku rugi. Rupanya kalau kau dapat lebih rugi. Rupanya. Ha? Rugi dia dan rugi kau. Rugi dia dan rugi kau. Suka doa dalam Al-Quran ni semua begitu. Orangnya kalau tak wali pun setengah wali lah. Kalau tak wali pun setengah wali lah. Ha? Semuanya. Jangan kau bilang, tak lah ada juga orang jahat. Tak. Semuanya. Walau yang jahat pun baik juga.
Orang yang tempat tengah tempat kita minta maaf. Setengahnya yang baik pun jahat juga. Yang kat sana, orang yang jahat pun baik juga. Ini kalau punya agama lebih-lebih memang ya. Memang ya. Kalau lebih sebab tak boleh lebih. Kalau tak percaya, kau pergi. Nanti kau nampak sendiri macam mana orang di sana. Tengah agama. Ha? Dan adalah zuhud itu terjadi ia kerana ilmu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala alladziina utul 'ilma, wailakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan." Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan ilmu. Jadi orang yang berilmu itu yang tahu akan nilai zuhud. Ha? Jadi bermakna orang tak tahu zuhud itu bukan zuhud bukan secara kebetulan. Dengan ilmu kau tahu nilai zuhud, dengan ilmu kau tahu nilai dunia, dengan ilmu kau tahu walau banyak dunia tapi dia tidak ada nilai, dengan ilmu kau tahu bahawasanya walau kau tak ada dunia kau boleh tetap tak jadi tak zuhud. Dengan ilmu. Benda yang kita sebutkan di sini tadi, dengan ilmu. Kerana apa? Kerana ini firman Allah Taala ya. Bukan sabda Nabi, firman Allah Taala ya. Ini cakap siapa? Cakap seorang yang nampak harta karun. Karun tu sepupu Nabi Musa. Dia punya hartanya, kuncinya saja sampai berpuluh orang laki-laki angkat. Kuncinya, hartanya apa lagi? Kuncinya. Jangan kita pula. Kau bikin rumah, peti kau satu, tapi kau bikin kunci seberat-beratnya. Sebanyak-banyak kunci. Jadi kau kena angkat. Anak punya kunci saja, lima orang tak boleh angkat. Tapi lemari kau satu. Tapi kau pasang perut mangga sampai berpuluh mangga dan kau bikin kunci yang seberat-berat. Ini semua anak punya kunci. Lemari itu berapa banyak? Satu kuncinya dia banyak. Si karun memang kunci dia banyak, pasal harta dia banyak. Ha? Pasal harta dia banyak. Satu orang pandang, oh, untungnya, untungnya, untungnya. Tapi yang siapa yang pandang untung? Siapa, yang pandang ini untung, bermakna orang itu tak sebut. Siapa pula yang opposite orang ini? Orang yang bilang, tak untung. Siapa yang boleh memandang karun punya harta semewah-mewahnya sebagai tak untung? Orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu akan pandang itu bukan untung. Ha, orang yang tak berilmu akan pandang itu untung. Dunia berapa banyak kan? Orang pandang itu untung. Itu bukan untung. Ha? Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu. Jadi yang akan berikan ilmu saja yang dapat berkata begini. Celaka kau. Waihat. Ha? Dan sebabnya itu celaka kau. Wailakum. Ha? Maknanya celakalah kau. Kau boleh cakap begitu pulanya. Bermula, pahala Allah Ta'ala lebih baik bagi mereka yang beriman dan beramal. Ia akan amal yang saleh daripada barang yang diberikan akan karun di dalam dunia ini. Ha. Jadi, yang dapat setahun ini, tak ada nilai siapa orang berilmu. Jadi, nak capai zuhud, kena ilmu, kena belajar nilai-nilai kesederhanaan dan kejelekan-kejelekan harta walaupun dia kemerlapan. Ha, kau tak tahu, kau tak tahu. Minta maaf tuan-tuan ya, kita ada homework ya, ada kerja rumah. Balik tolong semak dari ujung rumah kau sampai belakang, tingkat bawah sampai atas. Kau semak apa yang kau ada semua tu, ada guna ke tak ada guna. Kau beli dengan niat apa, kemudian ada guna tak ada guna. Kemudian kalau Allah Ta'ala tanya kau boleh jawab atau tak boleh jawab. Dah, itu saja homework yang pertama. Ya, itu saja. Ha, kemudian. Dan kami kau pandang, ya ada guna, ada guna, ada guna. Alamak, macam mana kau pandang? Kalau benda itu kau pandang ada guna. Semuanya tak, kalau tak ada guna, memang tak ada guna. Ya. Ha, tak ada guna, tetap tak ada guna. Dan dalam memandang itu, jangan tegakkan menang basah. Ha, jangan tegakkan menang basah. Be sincere to yourself. Be sincere to Allah. Kerana you yourself akan menjawab Allah Ta'ala. Ha? So be sincere. Ini as preparation yang menghisap ya. Yang kita suruh buat ini bukan sekadar suka-suka, syok-syok, main-main as a game. No ya. Because yang akhir akan ditanya tak? Akan ditanya kan? Ini as preparation. As preparation. Ha? Telah menerangkan Allah Ta'ala di dalam ayat ini bahawasanya zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Jadi dalam ilmu, zahir zuhud itu. Faedah. Ha, faedah hasil daripada ilmu ialah apa? Melahirkan sifat zuhud dalam dirimu.
pada ketika hatinya cenderung kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Pangkat ini bukan zuhud. Ah, ini insyaAllah yang akan kita baca pada pertemuan akan datang, dan pukul 7 pun. Zuhud tentang pangkat-pangkat zuhud 3. Cantiknya baju ini, lawannya halusnya, hampirnya mahal. Memang benda baik mestilah mahal. Dan nak beli. Dan berapa meletup pegang. Tak maulah, dah belajar bab zuhud, taruh balik. Tengok lagi. Ah, sudahlah. Balik. Ini zuhud. Sebetulnya belum zuhud. Pasal kau masih pandang nilai. Sebab kau masih pandang nilai. Tapi kerana kau sanggup menggeletor dan tinggalkan benda itu, disebut juga lah sebagai zuhud. Pangkat number one, makin paling kecil punya. Second pangkat ialah kau akan pandang itu benda zuhud. Cantiklah macam mana, tak menawan hati kau pun. Dapat, okey. Tak payah kau sampai menggeletor untuk meletak dia. Cantik eh, lawa je. Ah, dah lah, tak payah lah. Mudah kau letak dia, tak sampai menggeletor. Ah, itu zuhud higher grade. Yang highest grade, dia beli, dia pakai. Kan dia tak beli, dia beli, dia pakai. Tapi pada dia, emas dan batu sama, sutra dan kasa sama, tak ada nilai pun pada dia. Pasal aku perlu, aku beli, aku kenal dia, tapi aku bangga? No. Buat aku very stylish? No. Tak ada nilai. Dia tak pandang benda itu sebagai nilai. Aku zuhud highest. Zuhud yang walau tercurah dunia sampai pada diri dia, tetapi dia tak pandang itu sebagai satu keseronokan, fun, enjoyment, achievement, keberuntungan. Ha, bermakna harta bukan tak datang beritahu. Yang tadi dia tolak, dia datang, dapat. Tapi tak boleh cangkuk hati dia. Tak boleh cekam hati dia. Banyaklah kau wahai harta, tapi kau tak terpikat olehku. Kau tak boleh mempersonakan ku. Ha, itu zuhud highest. Zuhud Siti Aisyah. Zuhud Siti Aisyah. Punya tinggi. Ha, tinggi. InsyaAllah akan kita bincang pada waktu akan datang. Dan kalau ada kuliah-kuliah akan datang, datang ya. Ini mata pelajaran penting. Ini mata pelajaran penting. Ha? So, jangan, saya tak boleh produce degree lah. Kalau saya produce degree pun, degree saya tak laku. So, tak boleh pakai untuk apply kerja pun. Dan siapa nak kasih gaji besar pun. Tapi di sisi Allah Ta'ala punya degree termaktub dalam Al-Quran. Itu degree yang sebenarnya, degree yang hakiki. Dan daripada lesson-lesson sebeginilah kita boleh capai degree Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan lain panjang umur jumpa bulan hadapan. Kalau panjang umur, kalau tak panjang umur, sama-sama saling doa mendoakan. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Ingat ya, siapa yang belum mula puasa, besok puasa ya. Sampai hari tasyrik, sampai hari apa tu namanya? Hari Arafah. Sampai hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab.